Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yumiddin amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadih Tuan Imam, Pengerusi yang terkuasa Masjid Tun Abdul Razak, Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama menunaikan solat subuh, solatul fajri, solat fajar yang besar sangat kelebihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu rak'atayil fajri, dua rakaat solat sunat fajar. Solat sunat saja khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi kandungan. Itu baru solat sunat. Para jemaah boleh bayangkan bagaimana dengan solat subuh itu sendiri, sudah pasti lebih besar dan lebih tinggi lagi darjat. Itulah yang disebut oleh para ulama kita tentang kelebihan solat subuh berjamaah. Satu lagi kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan, iaitu siapa di solat isya berjamaah, seolah-olah dia boleh berdiri separuh malam. Tambah dengan solat subuh pula, separuh malam yang kedua, bermakna kita dapat pahala qiyamul layl. Ini anugerah yang Allah Ta'ala khaskan kepada kita yang sentiasa berjalan pada gelap malam menuju ke rumah Allah untuk menunaikan solat berjamaah. Jadi insyaAllah dalam siri dia panggil tadabbur Quran ataupun mengambil faedah daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita baca satu ayat je untuk pagi ni. InsyaAllah ana akan baca satu ayat. Ayat yang kita baca, tuan-tuan boleh tanda surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 122. Kita ambil daripada buku ni, Hakadha Ashu Ma'al Quran, demikianlah cara orang yang beriman bagaimana dia hidup dengan Al-Quran. Maknanya kita baca Quran, bagaimana kita nak dapat faedah besar daripada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan Quran itu kepada kita. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada siapa? Kepada kita. Kalaulah Al-Quran itu tidak dimanfaatkan, kita hanya tunggu sebagaimana sebahagian orang menganggap Quran itu lepas mati baru dibaca. Waktu hidup dia tak baca, tak apa, nanti aku mati anak suruh upah sana upah sini baca. Kita kata para jemaah sekalian, Al-Quran diturunkan untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Orang mati menerima hasil daripada apa yang mereka dapat daripada Al-Quran. Maka Al-Quran itu dibaca dengan tiga cara. Al-Quran dibaca dengan tiga cara bacaan. Bacaan yang pertama dipanggil qira'ah, yang kita baca sekarang lah, baca dengan mulut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu dipanggil bacaan yang pertama. Kemudian kita bacaan yang kedua, dipanggil bacaan dengan hati. Bacaan dengan hati, qira'ah qalbiyah, iaitu kita tadabbur, kita teliti, kita perhatikan makna Quran. Itu dia panggil qira'ah qalbiyah, baca dengan hati.
Jadi kita sekarang ni insya-Allah kita mengharapkanlah para jemaah sekalian mengambil ilmu memerhatikan Quran cukup menarik. Semalam dalam program malam saya dapat buku yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri tentang tadabbur Quran. Pendek ya, satu tajuk dua muka. Maknanya kalau kita baca, bagaimana kita nak dapat interaksi dengan Quran supaya kita dapat faedah lebih banyak. Kemudian bacaan yang ketiga, baca dengan anggota, iaitulah kita beramal. Yang Quran kata buat, kita buat. Quran larang, kita berhenti. Itu dia panggil amar nahi. Dalam Quran ada dua, ada arahan dan ada larangan. Kadang-kadang kita baca Quran. Itu yang dikatakan rubba qari'il Quran. Ada orang baca Quran tapi Quran itu melaknat dia. Sebab kita baca Quran ayat riba. Sudah baca Quran pergi ke tempat riba. Kita baca Quran pengharaman, larangan melakukan kezaliman. Sudah baca Quran ablaka juga kezaliman. Kita kata dia baca Quran, Quran tuduk kutuk dia. Jadi para jemaah sekalian, kita tidak mahu, kita nak mendapat faedah sebanyak mungkin daripada Quran. Kerana itulah matlamat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surah As-Sad ayat 29, Allah SWT sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu kitab yang diturunkan kepadamu, mubarak, yang diberkati. Allah SWT dia beri berkat kepada benda, tempat, masa, orang, semua ada keberkatan. Berkatnya Al-Quran dalam berbagai-bagai dimensi. Siapa dia baca Quran, orang ini akan dapat pahala. Siapa dia tadabbur Quran, akan meningkat keimanan. Siapa dia beramal dengan Quran, akan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya, apa sahaja yang berkait dengan Quran akan mendapat kedudukan yang baik. Al-Quran itu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena betul lah kefahaman kita. Kadang-kadang kita masyarakat ni bila sebut berkat, janganlah kita bila biasalah sebut berkat, apa yang kita faham? Boleh tanya dia. Kata, oh nak ambil berkat sikit ni. Apa dia yang kita faham berkat? Kalau jumpa ustaz, duk cara nak cium tangan lah. Ambil berkat dengan Tok Guru sikit. Bila Tok Guru mengajar, dia lari. Tapi dalam Facebook dia penuh dengan gambar-gambar dengan Tuan Syekh. Syekh sana, Syekh sini. Habib sana, Habib sini gambar. Ngaji tak? Kita kata itu berkat selfie lah gitu. Keberkatan ilmu daripada seorang Tuan Guru itu, apabila kita berguru, kita belajar, kita mendapat kepahaman, meningkatkan amalan, itu kita panggil berkat. Jadi alhamdulillah, maka keberkatan Al-Quran itu di mana? Apabila kita faham, kita beramal, kita mendapat keberkatan. Allah Taala sebut dalam surah Sa'id 29 ini, Tuhan kata liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Allah kata aku nak supaya kamu tadabbur ayat. Ada sebahagian orang maknanya mungkin dia ni tarah ustaz, tarah guru, dia kata tak boleh kita main tadabbur Quran ni, bahaya. Kata apa bahaya tadabbur Quran ni? Allah Taala suruh turun Quran liyadabbaru ayati, supaya kita tadabbur. Awak kata bahaya. Oh, dia kata boleh membawa penyelewengan. Tadabbur Quran ni boleh terpesong. Habis kalau kita baca Quran tak faham, apa yang kita dapat faedah daripada Quran? Yang bahayanya sekiranya pentadabbur itu atau guru yang bercakap itu dia tafsir Quran dengan otak dia, itu bahaya. Kalau tuan-tuan tengok dalam internet, ada seorang kiai, dia kahwin 9. Pernah tengok? Kalau tak tengok lagi selamat. Kalau tengok dah kena faham kenapa dia kahwin 9. Orang tanya dia, kiai ambil mana 9? Dalam Quran. Adalah Quran kahwin 9.
Sebab dia baca ayat fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna. Dua. Wa sulasa. Tiga. Berapa? Lima. Wa ruba'. Empat. Dua. Tiga. Empat. Sembilan. Quran cakap. Ha. Ha ni ha sesak je. Dia pergi capur lagu tu. Pernah lagi tak? Allah 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 benarkan boleh dua. Boleh tiga. Boleh empat. Tak lebih daripada itu. Dia pergi campur jadi sembilan. Dia kata Quran suruh. Ha, ini sesak. Ini termasuk dalam kumpulan manfassar al-Quran bi ra'yih. Siapa dia tafsir Quran dengan otak dia, maka ambillah tempat duduk dan neraka wal'iyazubillah. Tapi kita tadabbur Quran berdasarkan kepada tafsir-tafsir, huraian-huraian yang dibuat oleh para ulama kita, maka itu yang dikatakan ilmu tadabbur, ilmu kita perhati. Biasa disebut oleh para ulama pengkaji Al-Quran, dia kata kita dengan Quran seperti dengan buah kurma. Buah kurma. Tuan-tuan yang pergi ke Madinah ni, beli buah kurma. Berapa paling mahal sekali? Yang paling mahal ajwah, yang paling mahal sekali hok. Hok dalam kotak tu berapa? Tak ingat dah pakai makan. 120. 120 sekilo beli. Lepas kita beli letak dalam beg. Nak balik Malaysia ni. Buka 3 hari lagi, ada bang tak ada bang ke rumah? Lepas kita beli, kita letak dalam beg, bang ke tidak? Tak ingat dah. Bang ke rumah? Tak bang. Bang pun tak ada. Itu keajaiban kurma. Dia tak berbang. Tapi kalau beli minyak wangi, oh sedapnya bang dah. Tak payah mandi dia pakai minyak wangi ni. Kurma tak berbang. Sama juga kita beli Quran yang paling mahal sekali harga. Saya ingat waktu kita pergi ke Mujamak Malik Pahak, 1200 ke apa-apa, ke 2500. Quran sebuah dia 2500. Sebab apa? Orang tanya dia, Hazrat Li'ish, untuk apa ni Syekh? Dia tanya orang yang beli dia tu, nak letak atam apa ni, hantaran kahwin. Hantaran kahwin untuk beli Quran. Baca tak, jadi tak. Sama juga buah kurma, kalau dibeli, selagi tidak dikunyah, tidak masuk dalam mulut, kita tidak akan terasa kemanisan kurma. Wahakazal Quran, demikian Al-Quran, kalau dibeli, disimpan, dikoleksi, tak naik taraf. Anda pergi ke Jakarta sekali, pergi ke toko buku, dia kata, Bapak, di sini ada 200 jenis Quran. 200 jenis. Mau 3 dalam 1, 20 dalam 1 pun ada. Dia kata, buat apa banyak-banyak, Pak? Satu pun belum habis baca. Dia kata, boleh bikin koleksi. Jadi Quran itu bikin koleksi. Kita Quran kalau satu pun sekarang ni mudah. Kerana itu para jemaah sekalian, kalau kita zaman kita hari ni, kita nak jawab, aku tak pandai baca Quran, susah nak lepas dia punya hujah. Di saat pen sudah baca Quran sekarang. Sekarang ni pen baca Quran tak? Macam-macam lagu ada dia. Awak nak Imam Masjid Haram Mekah? Boleh. Imam Madinah? Boleh. Imam Masjid Alwi saya tak tahu ada ke tak. Dalam apa ni? Dalam pen tu. Imam Mesir? Boleh. Di saat pen boleh baca Quran, kita tak baca Quran, bagaimana kita nak jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti? Macam mana kita mau jawab? Sukar. Aku tak pandai baca Quran. Kata pen boleh baca, tak awak tak boleh baca. Jadi para jemaah sekalian, kita kena agenda besar kita ambil kepada ayat arahan Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkar ul albab. Al-Quran itu kita tadabur dan menjadi peringatan bagi orang yang cerdik, orang yang bijak, ulul albab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang ulul albab yang sentiasa mendampingi Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kisah dalam buku ni menarik. Kisah dia ni seorang pemuda. Dia kata kana miladi. Dia ni umur dia berapa belah tahun itu umur dia? 16. Satu malam, malam dia pergi rumah abang dia. Dia pergi rumah abang dia. Selepas solat isya pada malam musim saif. Saif ni musim panas. Jadi dia duduk relax di halaman rumah.
abang duduk cerita tentang tentang apa ni, tentang syurga. Syurga ni begini, dia punya sifat nikmat dia yang tidak terhingga banyaknya. Bidadari dia, menu makanan dia, macam-macam dia telah di telah dia apa ni, disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita ni para jemaah sekalian, kita nak minta syurga tak payah hantar menu. Ada setengah orang ni kalau dia berdoa, dia minta pelik. Jangan. Ada seorang sahabat ni, dia dengar anak dia nak minta syurga, minta bidadari, macam-macam dia punya permintaan. Dia kata jangan. Itu termasuk dalam i'tidak fi doa. Maknanya melampau dalam doa. Macam kita ini sebahagian daripada doa kita ni. Saya tak tahu di sini, tapi ada tempat lain. Dia panggil doa bulan Ramadan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, bagi aku iman yang sempurna. Itu cantik. Tapi bila sampai ke syurga, wa bil jannati dakhilin, nak doa tak kati, relax, nak minum madu, nak pakai sutera, kita kata dah mula hantar menu kepada Allah Ta'ala. Jadi doa-doa kita tak perlu. Macam kita hari ni kita nak, ya Allah, ya Tuhan ku, berilah aku syurga, ada 1000 bilik. Bidadari pula dia punya cantik macam mana, kita kata tidak perlu. Kerja kita sekarang ni berusaha untuk sampai ke syurga, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya layakkan kita untuk menerima anugerah yang besar, iaitulah masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, Nabi sebut dalam hadis kursi, Allah SWT kata apa? A'dattu li'ibadil mu'min, aku sediakan bagi hamba aku yang beriman, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Aku sediakan untuk hamba aku yang beriman syurga, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tidak pernah terfikir oleh hati. Habis kita nak minta atas minum apa lagi benda yang sudah disediakan begitu besar. Cuma apa ni, tarah tu tengok keadaan, sama ada dia muqarrabun, sama ada dia ulil albani al-abrar. Allah Ta'ala yang tetapkan darjat seorang itu dalam syurga. Jadi dia kata, bila aku dengar abang aku ni cerita tentang syurga dengan nikmat dia yang begitu indah, begitu cantik, dia kata seolah-olah aku tak pernah dengar lagi peristiwa seperti ini. Kita ni para jemaah kena banyak, kena banyak mendengar atau membaca dua perkara serentak. Kita dengar tentang nikmat syurga, kita juga kena baca tentang bahayanya neraka. Kalau kita ambil separuh je syurga saja, takut kita jadi liberal. Orang liberal sekarang ni mudah dia. Dia kata, ah, kalau tak solat pun Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ah, sedap. Pernah kita tanya seorang pemuda, dia tak solat. Kenapa kamu tak solat? Dia kata Allah Ta'ala Maha Penyayang. Oh, sedap ayat dia. Tanya yang perempuan pula, kenapa tak tutup aurat? Dia kata Allah Ta'ala Maha Pengampun. Rahmat Allah Ta'ala luas. Kita tak nafikan. Tetapi salah menggunakan ayat ini menyebabkan manusia ini akan jadi liberal ataupun jadi sekular. Dia tak solat, dia kata Tuhan pengampun. Dia tak tutup aurat, dia kata Allah Maha Penyayang. Kita suruh dia baca juga ayat inna azabi lasyadid. Siapa dia tak ikut arahan aku, Allah kata azab seksa aku berat. Jadi kena baca serentak dua tu. Kalau kita baca separuh je, azab ya, tak cerita tentang rahmat Allah, orang ni akan jadi manusia kecewa, manusia yang fras, stres sebab azab, 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 seolah-olah dia ni tak ada harapan untuk masuk dalam syurga. Itu bahaya. Kalau kita jumpa orang-orang yang was-was, orang golongnya was-was, bahaya golongan was-was ni. Afanallahu ayyakum. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua daripada sifat was-was. Oh, saya tak was-was ustaz, takbir tak pernah angkat dua kali. Ya. Allahu akbar sekali. Ada orang sampai 10 kali sampai dekat nak rokok baru dia takbir, baru dia masuk. Itu was-was dalam takbir. Satu lagi was-was dalam wudu, basah habis dia punya baju. Wudu tak siap-siap juga. Satu lagi yang bahaya was-was, was-was dalam akidah. Dalam minda, itu bahaya. Dia duduk mikir Allah Ta'ala tak suka dengan dia, Allah benci dengan dia,
Allah Ta'ala ni maha apa ni, gagah perkasa, azab hamba. Dia tak fikir ni, dia akan jadi sakit jiwa, stres, itu bahaya. Mana kita orang beriman, ahli sunnah ini, mesti dua-dua serentak. Sebut tentang nikmat, sebut tentang azab. Bila kita rasa lara, nak pergi buat maksiat, tak boleh. Inna azabila syadid. Allah Ta'ala jabbar muntaqim. Maknanya kita kenal sifat Allah Ta'ala, ada kenal nama-nama Allah yang ambil tindakan, yang maha berkuasa, tak berani buat. Ni kalau kita tengok orang duk buat maksiat, kita pergi baca ayat Quran, Inna Allaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala maha pengampun, lagi relax dia orang tu. Orang ni tak boleh, kena pergi baca ayat Quran yang menyebut tentang azab, baru dia sentap. Pergi tempat orang nak mati pula, pergi dia baca ayat azab, mati, mati tenganga kawan tu. Aku tak ada. Maka kita kena baca serentak. Para ulama mengatakan perjalanan hidup kita ni ibarat seperti burung terbang dua sayap. Kita kena ingat syurga, ingat neraka. Serentak. Ingat separuh, sebelah lagi tak ingat, lara. Ingat yang belah azab saja, tak ingat ke rahmat, orang ni jadi was-was, itu cukup berbahaya. Ini cerita pemuda ni, dia kata bila abang aku cerita tentang syurga, tentang neraka ni, ka'annaha ra'yu ain, macam aku nampak depan mata dia punya kehebatan. Jadi aku dulu, dia pun tanya abang dia, dia kata, bang, apakah kitab yang boleh saya baca? Kitab yang boleh saya baca yang boleh mendekatkan kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, yang boleh menyebabkan saya rasa lebih takut pada Allah, lebih bersemangat untuk nak baca, untuk nak beramal, membuat persiapan untuk menghadapi kematian, apakah kitab? Jadi abang ni kata, tak apa, mu tengok je kitab tafsir, tengok kitab apa ni, kitab-kitab tentang syurga neraka. Cuma sekarang ni payah, sukar untuk kita nak menentukan kitab mana, sebabnya banyak kitab-kitab kita ni bercampur maklumat. Di antara hadis yang sahih, hadis yang tak sahih. Jadi kalau kita baca sendiri, kita kira asalkan hadis dalam kitab, semua jadi belakang, itu jadi masalah. Penceramah pula, ustaz-ustaz kita di medan kuliah pula, asalkan ada dalam kitab, baca. Jadi sukarlah. Kerana itu usaha sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah ni, sama ni yang rasmi di pejabat mufti, yang tak rasmi macam kita lah contohnya, dia tak rasmi, dia panggil pendakwah. Orang panggil pendakwah bebas, saya kata tak boleh pendakwah bebas. Pendakwah tidak bebas, mana boleh bercakap satu benda lah. Pendakwah tidak, pendakwah yang beramal, yang bercerita tentang ilmu yang dia ada, itu baru jadi pendakwah. Bukan semua benda boleh cerita dengan orang. Jadi kalau tidak, jadi pelik. Jadi kita kena semak hadis-hadis sebelum kita mengajar, sebelum kita baca. Maka kata di pemuda ini, bila aku mula baca kitab-kitab tadi sebut syurga neraka, baca ayat Quran, aku pun mula hafal, mula tadabur juzuk yang ke-30. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita nak mula tadabur Quran ni, ambil juzuk yang ke-30, ambil daripada bawah, mula dengan Al-Fatihah, kemudian balik kepada surah An-Nas, surah Qul A'udzu Birabbil Falaq, surah apa ni, Al-Ikhlas, Qul Huwallah, naik. Sebab dalam surah-surah ini, kebanyakan yang surah-surah awal dia panggil Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan di Makkah, banyak menyebut tentang hari kiamat, banyak menyebut tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab di peringkat awal tak ada lagi solat, belum difardukan zakat, puasa, belum. Solat bila mari? Lepas 10 tahun Nabi kita berdakwah, barulah datang Isra' dan Mi'raj. Lepas Nabi kita hijrah, tahun yang kedua, barulah turunkan syariat puasa dan zakat, dan juga syariat al-jihad. Jadi kita kena ambil. Jadi alhamdulillah, pemuda ni kata, bila aku baca ayat Quran, bila baca kitab,
mula dah dalam hati aku ni rasa mencintai Al-Quran, sayang kepada Al-Quran, sehinggalah satu masa dia kata satu hari dia baca ayat ni, tanda ni tuan-tuan, ayat surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am ayat 122, dia kadang-kadang setiap orang tu tak sama dia punya, Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia tidak sama. Ada orang dia dapat anugerah kepahaman melalui ayat ni, ada orang dengan ayat ni. Jadi kita kata tak sama, setiap orang tu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Maka para jemaah sekalian, kita biarlah kita ambil peluang sentiasa, kita nak Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita yang terbaik di dalam sepanjang hidup kita ini, insyaAllah. Jadi dalam ayat ini, cuba kita baca. Baca, saya nak terjemahkan secara ringkas. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama masaluhu fiz zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan ada ke orang yang mati, mati di sini makna mati mautul qalb, mati hati dia. Kalau mati sungguh itu lain dia punya, dia punya tarah. Ini mati hati. Sebab apa mati? Sebab dia kufur pada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalaulah orang, kalau orang ni kufur, maka kematian tu habislah total. Tapi kalau orang ni lupa, lara, itu dia panggil tidak mati penuh, mati kecil, mati sikit-sikit. Jadi kita hari ni kita belum mati, orang beriman ni hati dia belum mati. Tetapi kadang-kadang lemah dia punya perasaan. Kita tengok baca ayat Quran tak memberi kesan. Itu kena cari. Waktu kita solat tak rasa apa-apa. Kerana tu hari ni macam-macam orang buat. Nak sentuh hati orang ni, waktu zikir munajat, zikir kuat-kuat, pasal muzik, habis pakat menangis. Ni motivasi ni, bayar ribu-ribu. Nak menangis 3 hari tu kena bayar. Tapi balik tak memberi kesan juga. Pergi masjid tak pergi juga. Sebab dia panggil suasana yang menyebabkan dia menangis, bukan menangis betul-betul kerana Allah. Jadi kita nak hati yang mati itu dihidupkan. Kita hari ni hati kita ni mati ke hidup? Jawabnya hidup. Kalau mati dia orang, hati orang kafir je mati. Hati kita hidup tapi kuat tak kuat? Kata di para ulama, bagus analogi ulama ni, dia kata hati dengan zikir seperti ikan dengan air. Hati dengan zikir seperti ikan dengan air. Ikan boleh hidup tanpa air? Tak boleh hidup. Ikan plastik boleh lah. Hati kita pun tak akan hidup tanpa zikir pada Allah Azza wa Jalla. Oh, dia kata ustaz sedap cakap, suruh zikir, suruh zikir. Lepas solat imam senyap, ya tak zikir. Setengah orang ni dia komen, dia kata imam sini tak zikir. Siapa cakap imam tak zikir? Cuma zikir tu kita yang kena buat. Sebab hubungan kita dengan imam, bila dia bagi salam habislah. Kita yang kena hafal zikir. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Mudah ya. Zikir lepas solat ni ada 10 bacaan yang sangat simple, sangat mudah. Kemudian dia ada zikir lagi, zikir pergerakan. Setiap waktu kita bergerak, zikir. Hei, saya nak ambil cuti, nak pergi bertapa dalam gua. Gua apa sini ada? Gua Kelam. Gua Sami. Ada orang bertapa dia tu? Maknanya saya ni nak ambil cuti sekejap 3 hari, nak pergi bertapa dalam gua Sami nama dia. Tak payah bertapa tuan-tuan. Zikir ni dia ikut pergerakan. Itu Islam itu mudah. Zikir ni ikut pergerakan. Kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana. Nak pergi tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Keluar tanah, ghufran, pakai baju bismillah, turun rumah bismillah tawak. Semua pergerakan kita dengan zikir yang sangat simple, yang sangat senang. Kalau kita diam-diam baru kita tambah zikir lain pun. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu je zikir. Oi, kita nak juta kali. Tak ada juta-juta. Dalam hadis Nabi SAW, yang paling banyak zikir 100 kali.
Subhanallah satu kali, Alhamdulillah satu kali. Kalau dia habis, nanti kita pusing lagi. Tak. Ulang balik, ulang balik. Mudah ya. Yang kata pergi bertapa itu bukan. Jadi kata di ulama kata, zikir dengan hati umpama ikan dengan air. Ikan tak boleh hidup tanpa air, hati tak boleh hidup tanpa zikir. Jadi kita kena hidup. Ahyainahu, mana kita hidup balik, aktifkan balik hati kita dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Faja wa ja'alna lahu nura. Ha, ini pentingnya. Wa ja'alna lahu nura. Kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk. Dan kami jadikan baginya cahaya iman. Ha, wa ja'alna lahu nura. Yamshi bihi fi zulumat. Cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah. Jadi bila kita ada iman, ada ilmu dan ada, kita tahu hak ni betul, yang ni tak betul. Ilmu itu yang benar dan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Mana kita berjalan dengan nurul iman, kita tahu yang ni betul, yang ni tak betul. Orang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Kalau tidak, semua benda kita nak buat. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti orang yang tinggal tetap dalam gelak gelita kufur yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang yang beriman, diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan. Allahu Akbar. Ini yang kita takut. Zuyyina lil kafirina ma kanu ya'lun. Orang kafir dia kata hak dia tu comel, hak dia tu betul, kita salah. Orang yang beriman nampak yang bukan Islam tu salah. Nah, jadi kita takut hari ni pada jemaah sekalian, orang yang tak nampak kesalahan, dia tetap akan duduk di atas landasan yang salah sebab kita rasa kita betul. Habis macam mana kita nak pastikan kita ni tak salah? Bagaimana kita nak pastikan landasan yang kita duduk ni benar, landasan yang betul? Maka di sinilah pentingnya kita kembali mempelajari kitab Allah. Ilmu yang paling baik sekali kita belajar, permulaan kita nak kembali jalan Allah, Al-Quran. Lepas tu sudah pasti ilmu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga melalui kitab-kitab ulama yang maktabar, menarik. Ada pengalaman sahabat saya ni, dia berdakwah di negara Jepun. Jepun ni orang, kebanyakannya orang tak ada agama. Agama pun tak tahu apa. Dia sembah macam-macam benda dia sembah. Dia sembah kayu, sembah matahari. Dia sembah halak dia pun sembah juga. Sebab hak ni yang boleh jadi manusia, dia kata. Nak kata apa dengan Jepun? Jadi saya tanya dia, uslub apa yang kita guna nak supaya masyarakat ni mudah? Dia kata, baca Quran. Kita takut nak baca Quran. Orang kafir mari, tak boleh baca Quran, takut dia. Takut macam mana kita perdengarkan dia? Hatta yasma'a kalam Allah. Ha, jadi bila orang kafir mari, kena dengar. Maka Allah Ta'ala buat bandingan di sini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, Ibn Katsir kata apa? Haza masalun. Ini adalah bandingan Allah Ta'ala buat satu analogi kepada orang yang beriman. Alladzina kana mayitan. Mulu-lu, sahabat-sahabat Nabi kebanyakannya bukan Islam. Sebelum mari, bila Nabi mari itu baru masuk Islam. Kamu dulu mati, maknanya dalam sesat. Allah Ta'ala hidupkan hati kamu dengan iman. Allah Ta'ala pilih kamu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini kita sudah beriman. Tapi kita nak refresh balik supaya kita ulang kaji balik, supaya betul-betul apa yang kita buat ni bertepatan dengan Al-Quran, dengan Quran dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut orang, macam-macam orang ada. Kalau kita ikut dalam apa ni, ajaran hak Nabi tinggal satu je. Allah Taala sebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jalan aku ni satu, mu ikut yang tu. Wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Kamu akan terpesong daripada jalan itu. Jadi kita ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah. Para jemaah sekalian, bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita boleh beramal, kita boleh buat apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu saja jaminan yang boleh menyelamatkan kita. Tadi saya tengok ada kertas yang dibagi ni. Dapat kan? Ha.
Orang sekarang ni dia suka selawat. Bila sebut selawat, suka lalu. Hak suka laginya, kalau boleh berselawat dengan gendang-gendang. Oh, masuk dalam masjid ni melompat. Oh, puas hati sayangkan Nabi. Ya. Sayangkan Nabi dengan gendang. Itu dipanggil cinta. Cinta Nabi ke cinta gendang? Cinta gendang. Yang kita naknya kita sendiri itu buat. Walaupun dalam perkara yang simple, yang mudah ya. Nah, dalam bab makan minum contohnya. Makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan, jangan ambil yang kiri. Ambil tak apalah, minum tu. Dalam baca bismillah. Mana tidak ada yang susah. Ada sebuah buku yang saya terjemah, nama dia Perisai Muslim. Dah dapat perisai buku ni? Belum lagi? Ada dah? Ada bagi ke di Jabat Mufti? Perisai Muslim ada? Belum? Ada buku lain? Yang pentingnya, nanti saya bagi ke imam. Imam boleh bagi ke anak jemaah di sini. PDF dia tapi. Kalau nak bagi satu-satu ni, satu kereta kena, satu lori kena bawa banyak. Ha. Dalam tu, bacaan kita daripada bangun tidur sampai ke tidur balik. Bangun tidur baca, pergi tandas baca, semua. Nak duduk dengan isteri pun kena baca. Ha. Jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i nama dia Abu Amr bin Salah rahimahullah ta'ala, dia kata siapa dia baca zikir mengikut pergerakan, mengikut pergerakan orang itu sudah dikira minaz zakirin Allah kathiran waz zakirat, sudah termasuk orang yang berzikir banyak, laki-laki dan perempuan yang berzikir. Alhamdulillah. Jadi tak payah pergi masuk gua, tak perlu naik bukit, tak perlu naik gunung, cukup kita duduk di rumah kita, duduk atas kereta kita, atas motosikal kita, kita boleh berzikir. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, iaitulah dia akan beri kepada kita apa? Dia akan beri kepada kita cahaya iman apabila kita sebut dalam perkara yang besar ini. Jadi para jemaah sekalian, bandingan yang mudah ini, ayat 122 ini ada beberapa perkara yang kita dapat yang saya simpulkan. Di antara faedah ayat yang pertama, Allah Ta'ala kata nak beri, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, kami beri kepada mereka cahaya. Tapi jangan masuk dalam perangkap bahaya. Setengah orang ni bila sebut Nur, dia kata Nur Muhammad. Nur Muhammad, Allah Ta'ala jadikan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam bermula daripada cahaya. Kita kata tak. Dalam surah Al-Kahfi, Allah ajar Nabi, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ, aku ni manusia seperti kamu juga. Hasil daripada perkahwinan daripada ayah dia, Abdullah, dengan ibu dia yang mulia. Maka hasil daripada perkahwinan itu dapatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti susu galu manusia yang lain. Jadi tiba-tiba kita kata mari daripada Nur Muhammad inilah yang memberi ruang yang besar, lorong yang besar kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng, sebab semuanya mari daripada Nur Muhammad. Kita kata Nabi kita Nur, naam betul. Tapi cahaya petunjuk yang dibawa. Cahaya hidayah yang dibawa. Cahaya bimbingan yang dibawa itu Nur. Tapi kalau kata fizikal dia Nur, tidak. Yang jadi daripada Nur ni malaikat. Yang malaikat daripada Nur, apa ni, jin daripada api, kita manusia daripada tanah. Itunya. Maka yang pertama, Allah Ta'ala kata, siapa dia beriman, aku bagi pada dia Nur. Jadi Nur ini dipanggil Nurul Iman wa Ta'ah. Cahaya iman, macam mana kita nak kesan? Nak kesan macam mana cahaya kita? Nak kesan macam mana? Dia ni ada iman tak ada? Dia ada cahaya ke tidak? Tak ada. Maka cahaya itu terpancar kepada keanggota. Itu baru nampak. Bila waktu solat, dia solat. Dengar azan, Masya Allah, jalan terus. Dalam hadis Nabi sebut, Bashiril masyaina fi zulami bin nurit tam yawmal qiyamah, berilah khabar gembira. Berilah khabar gembira kepada orang yang banyak berjalan gelap malam, dalam gelap malam ke rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Kita keluar daripada rumah tadi gelap ke cerah? Gelap. Cerah lampu itu cerita lain. Itu kita kembali kepada asal dunia ni gelap bila malam. Lampu itu sokongan. Bin nuritam yaumal qiyamah, orang ni akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi kita nak cahaya ke tidak? Jawab dia sudah pasti kita nak. Sebab cahaya ini, yang kedua, cahaya inilah yang membezakan di antara orang beriman dengan orang munafik.
Orang beriman, cahaya dia penuh. Dia berjalan dalam gelap, nak melalui titian sirat di akhirat esok, relax je. Tapi orang munafik, cahaya dia macam lampu jalan. Lap, lap tu. Sekali nyala, dia berjalan. Bila gelap, dia berhenti. Tak boleh pergi sebab Allah Ta'ala nak tunjuk kepada dia, kamu dah dapat cahaya. Kamu dapat pun cahaya. Tapi kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu tidak letak keyakinan? Orang munafik duduk sekali dengan orang Islam dalam masjid. Belakang Nabi solat. Dia tak solat depan, jauh-jauh. Waktu solat masjid, belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila Rasulullah kuliah, itu dia lari. Itu beza. Maksud itulah kita kadang-kadang gurau. Pak cik, kalau lepas kuliah, lepas solat ada kuliah dengan lari, cik, bahaya orang lari kuliah. Munafik solat belakang Nabi, tapi dia lari. Maka Allah kata cahaya nurhum yas'a baina aidihim, orang beriman cahaya cerah ke di kanan, tapi munafik cahaya dia on off ya. Ada tak ada, ada tak ada, dia dalam jalan pemening. Macam kita inilah kalau lampu rumah kita kan yang nak terbakar bol tu nyala-nyala, pening kepala tu. Yang ketiga, cahaya ini Allah Ta'ala beri kepada kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Jadi macam mana kita nak kesan, macam mana kita nak kesan kita ni ada cahaya iman ke tidak? Jawab dianya, iman itu dalam hati. Saya buat analogi yang paling mudah sekali para jemaah sekalian, iman itu seperti elektrik. Kita nak tahu elektrik ada tak ada, macam mana? Kena buka suis. Tak? Oh, suis kipas pusing. Suis aircon sejuk. Suis lampu cerah. Kita sekarang ni, dalam hati kita ni, kita kata ada iman, ada cahaya. Macam mana kita nak tahu? Waktu itulah diuji oleh Allah SWT. Bila mari waktu solat, kita solat, ada cahaya, ada iman. Yang perempuan, bila mari waktu tutup aurat, dia tutup aurat, ada iman. Jadi kita kata iman, Allah Ta'ala sebut dalam apa ni, maaf, Nabi sebut dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata apa? As-salatu nurun, solat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan. Terlihat dalam hadis, hadis riwayat Muslim daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh iman, maknanya separuh ibadah. Sebab kita suci, separuh lagi solat. Kemudian berkata, was-salatu nur, solat itu cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah itu tanda. Kenapa? Harta kita ni kita sayang ke tak sayang? Semua sayang. Bila kita boleh sedekah, infak harta kita, beri kepada orang, beri ke masjid, beri ke tabung kebajikan, maknanya tanda orang itu beriman. Sebab kita yakin bahawa pahala sedekah itu akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita panggil sadaqatu burhan. Was-sabru diya'un, sabar itu satu, orang panggil cahaya sinaran. Wal Quran hujjatun laka aw alayka, Quran ini menjadi hujah untuk kita ataupun hujah ke atas kepala kita. Bila kita baca, kita beramal, kita ikut, dia jadi hujah untuk kita. Bila kita baca, kita tak amal, dia jadi hujah ke atas kita. Mu tahu tapi engkau buat. Jadi para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala cahayakan hati kita dengan amalan-amalan yang kita lakukan ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, setiap dia baca surah Al-Kahfi contohnya pada hari Jumaat, Allah Ta'ala cerahkan dada dari hati dia sehingga Jumaat yang akan datang. Jadi kita bacalah semua amalan-amalan yang mudah-mudah, yang simple-simple yang tuan-tuan boleh buat ni. Jangan ada yang payah-payah, yang pelik, itu tidak. Jadi kita kata alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita cahaya di dunia. Kita berjalan di bawah panduan sinaran Quran, di bawah sinaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat nanti kita berjalan menuju sirat, menuju ke syurga dengan cahaya keimanan yang penuh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.